تعليقنا به والأرواح والدينا ووالديكم وأمواتنا وأمواتكم وأموات المسلمين أن الله يتغشهم برحمة المغفرة ويسكن من الجنة ويعيد علينا من بركاتهم وأسرارهم وأنوارهم وعلومهم ونفحاتهم في الدين والدنيا والآخرة الفاتحة. قال المصنف رحمه الله ونفعنا به وعلمكم في الدارين آمين. وأن لا تصوم إلا بإذنه وأن لا تخرج من بيتها إلا بإذنه فإن فعلت لعنتها الملائكة حتى تتوب أو ترجع وإن كان ظالما. Di pertemuan yang lalu menjelaskan kewajiban seorang istri yaitu tidak menolak ajakan suami walaupun istri sudah berada di atas kendaraan karena mau melakukan bepergian, misalnya mau bepergian, mau kondangan dan semisalnya, suami mengajak maka wajib bagi istrinya memberikan ajakannya. Tidak diperkenankan, bahkan dilarang istri tadi itu menolak. Karena undangan atau bepergian yang akan dilakukan itu semuanya, kalaupun hukumnya sunnah, apalagi makruh atau mubah, ajakan suami wajib. Maka harus mendahulukan yang wajib dari yang sunnah, apalagi dari yang mubah. Faham ini ya? Suami mengajak, suami meminta, maka wajib bagi istrinya memberi. Wajib. Sedangkan apa yang akan dilakukan oleh istri bisa kesunahan, bisa mubah. Sunnah misalnya diundang tetangga, sunnah. Walimah misalnya sunnah, atau cuma PKK-an, atau semisalnya yang banyak rasan-rasannya atau maidonya misalnya, lo ya wajib nuruti suami, wajib. Walaupun sudah dandan cantik, habis make up yang harganya jutaan misalnya, wow, dandan bedak sing digawe ya, regane wis sing jutaan misalnya. Lipstiknya sing atusan ewu. Ya. Bajunya sudah yang paling wah. Ya. Kemudian untuk pakai kerudungnya aja manggil orang salon misalnya. Nah, diajak suaminya mau enggak mau harus nuruti. Karena apa yang akan dilakukan oleh istri adalah kesunahan. Sedangkan ini adalah kewajiban. Sehingga sebagaimana di dalam hadis yang kemarin disebutkan, kalau ada seorang istri yang malamnya ibadah dengan sholat, Al-Quran, zikir, dan semisalnya, siangnya puasa. Hebat kan ya? Ana rasa yang hadir di sini enggak ada yang seperti itu. Malamnya bangun ibadah kepada Allah. Ya paling tang ini jam 3. Ya, sengaja. Ini semalaman ibadah kepada Allah. Siangnya puasa. Nah, kalau di sini kan enggak. Siangnya masya Allah. Bangun tidur wis nyemil. Mari sembahyang mangan. Engko awan titik mangan meneng. Timbangan tidak mudun-mudun. Kemudian diajak oleh suaminya, telat tapi memenuhi panggilan suaminya, ajakan suaminya telat. Bukan enggak mau loh ya, mau tapi telat ini. Yang mau tapi telat ini loh, datang di hari kiamat dibelenggu. Ya, dibelenggu, dirantai. Dilempar ke neraka bersama setan. Itu yang telat. Diajak telat memenuhinya, apalagi yang nggak mau. Makanya jangan macam-macam.
kalau diajak itu pasrah, kecuali kalau memang udzur. Nah, seperti haid, ya, nifas, sebelum mandi, setelah terputusnya darah, alias sudah suci tapi belum mandi, ya masuk akal, mandi dulu, ya, baru. Tapi kalau sudah diajak, nolak. Nah, atau jangan nolak sudah, terlambat. Nah, bahaya hukumannya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan dijelaskan kemarin beberapa yang dianjurkan untuk dibaca saat jima. Lah kemudian yang kali ini pembahasannya adalah wa alla tasuma illa biidzni. Tidak boleh puasa sunnah. Seorang istri tidak boleh puasa sunnah, apapun puasa sunnahnya, baik itu Senin Kemis atau hari-hari yang mulia seperti 10 hari pertama bulan Dzulhijjah, Tasu'a, Asyura dan semisalnya, itu diharamkan, tidak diperbolehkan illa biidzni, kecuali dengan izin suaminya kalau puasa sunnah. Jadi kalau puasa sunnah tidak boleh dilakukan oleh seorang istri kecuali dengan izin suami. Tapi kalau puasa wajib enggak harus diizini, enggak diizini ya harus dilakukan. Ramadan misalnya enggak perlu izin, silahkan kerjakan karena wajib. Tapi kalau sunnah enggak izin. Nah, kalau sunnah izin. Kalaupun suami istri tadi itu puasa tanpa izin suaminya, dia lapar, dia harus haus percuma. Kenapa? Tidak akan diterima puasanya. Karepe nambah pahala dengan puasa. Tapi karena tidak izin percuma, enggak dapat pahala. Nganggur kan, sia-sia. Lah supaya dapat pahala, izin sama suami. Kalau mau puasa sunnah. Kemudian wa alla takhruj min baitiha illa biidzni. Hendaknya tidak keluar seorang istri dari rumahnya, rumahnya istri, apalagi rumahnya suami, istrinya berada di rumahnya sendiri atau berada di rumah suami. Nah, pokoknya tidak boleh keluar rumah, baik rumahnya suami ataupun rumahnya istri. Kalau bepergian tinggal di hotel berarti keluar dari kamar hotel. Tidak boleh keluar dari rumah atau kamar hotel illa biidznihi, kecuali dengan izin suaminya. Mau keluar dari kamar hotel, misalnya diajak umroh, ya, mudah-mudahan suaminya ngajak umroh semuanya ya. Diajak umroh, saya doakan yang umroh aja atau haji, maksud atau ano keliling Singapura, ya, geopo, ya. Apalagi keliling kebun binatang misalnya. Tak suaminya ngajak ke kebun binatang berarti pada madakno. Ya. Suaminya madakno atau istrinya si madakno tidak perlu. Lah diajak di hotel, lah tidak boleh istri keluar dari kamar hotel tadi itu. Suaminya nggak ada, keluar istrinya tanpa izin, nggak boleh. Walaupun ke Masjidil Haram, walaupun ke Masjidil Haram nggak boleh kecuali dengan izin suami. Nah, sekarang izin suami. Lah kalau keluar tanpa izin, fa'in fa'alat, maka jika istri tadi itu keluar tanpa izin dari rumahnya, rumah suami, rumah istri atau kamar hotel, kalau keluar tanpa izin, apa yang didapatkan oleh seorang istri tadi itu? La'anat hal malaikatu, malaikat yang ada di langit, malaikat yang ada di bumi, malaikat rahmat dan malaikat azab, semuanya melaknatnya. Siapa yang dilaknat? Istri yang keluar tanpa izin suaminya dari rumah atau kamar hotelnya, dilaknat oleh para malaikat. Jadi didoakan jauh dari rahmatnya Allah. Na'udzubillah min. Kita hidup ini nyari rahmatnya Allah sesuai perintahnya Rasulullah. Rasulullah memerintahkan kita ini menghadang, mencari rahmatnya Allah. Sebagaimana dalam hadisnya, ala inna fi ayyami dahrikum
nafahat. Ketahuilah, setiap saat dari hari-hari yang berlalu kepada kalian itu ada hujan pemberian dari Allah. Yang diperintahkan oleh Rasulullah, fata'arudulaha. Sodorkan diri kamu untuk meraihnya, mendapatkannya. Berarti kita dianjurkan setiap saat itu menghadang, menyambut rahmatnya Allah. Lah rahmatnya Allah itu ada di mana? Rahmatnya Allah itu ada dalam kewajiban, kesunahan atau kebaikan. Dalam kewajiban ada rahmatnya Allah, dalam kesunahan ada rahmatnya Allah, atau secara global kebaikan, ketaatan, di situ adalah rahmatnya Allah terletak. Sebagaimana Rasulullah SAW memerintahkan kita tidak menyepelekan kebaikan. Kenapa? Ridhonya Allah. Lah ridhonya Allah ada dalam kebaikan. Lah ridho itu sebagian daripada rahmat. Sebagaimana Allah berfirman, inna rahmatallahi garibum minal muhsinin. Sesungguhnya rahmatnya Allah itu sangat dekat dari orang-orang yang melakukan kebaikan. Nah, berarti rahmatnya Allah ada pada kebaikan-kebaikan. Nah, karena itu jangan lepas dari kebaikan. Kecil sedikit termasuk taat kepada suami, nuruti suami itu adalah mengejar, menyodorkan diri menyambut rahmatnya Allah. Lah kalau dia melanggar, keluar tanpa izin suami, lu malaikat melaknat mendoakan dia jauh dari rahmatnya Allah. Nauzubillah min. Nah, kalau jauh dari rahmatnya Allah, berarti dia jauh dari surganya Allah. Karena surga itu bisa dimasuki bagi orang yang mendapatkan rahmat. Kalau enggak dapat rahmat, jauh surga. Lah kalau jauh surga, ya bahaya, bisa-bisa enggak masuk surga. Nah, karena itu awas, hati-hati. Ya, dilaknat oleh malaikat. Sampai kapan malaikat itu melaknat? Hatta tatuba, sehingga istri tadi itu bertobat. Ya apa tobatnya? Minta maaf kepada suaminya. Meminta maaf kepada suaminya karena keluar tanpa izin, dan juga meminta maaf kepada Allah. Dalam riwayat bukan tatuba melainkan tarjia, hatta tarjia, sampai kembali ke tempatnya, yaitu ke rumahnya atau kamar hotel. Disebutkan wa in kana zaliman, sekalipun suaminya itu adalah suami yang zalim. Nah, biasanya perempuan itu, para istri itu, karena suaminya zalim, dia menggunakan kedolimannya sebagai alasan untuk menentang perintah suami atau tidak melayani suami. Nah, lihat ini. Ya, disebutkan di sini wa in kana zaliman. Tidak boleh puasa sunnah, tidak boleh keluar rumah kecuali dengan izin suaminya, sekalipun suami tadi adalah zalim. Sekalipun suaminya zalim, nggak boleh. Faham ya? Apalagi kalau suaminya nggak zalim. Apalagi suaminya gak dolim. Yang dolim aja loh. Gak boleh istri tadi itu keluar tanpa izin suaminya. Lah kalau boleh diizini sama suaminya keluar, ya boleh keluar. Kalau diizini oleh suaminya keluar, boleh. Akan tetapi keluarnya jangan mengundang fitnah orang lain. Nah, maksudnya mengundang fitnah yang lain. Wah, keluarnya masya Allah, mandi dulu. Hah? Kemudian bedaan, dandannya menghabiskan waktu 45 menit. Pakaian milih, yang ini cocok enggak ya? Ini, wah kemudian baru keluar. Lah ini keliru. Kalaupun boleh, diperbolehkan oleh suaminya keluar, maka keluarnya dengan biasa. Nggak perlu dandan yang lebay, ya, apa adanya, apa adanya. Jadi pakaiannya apa adanya dan lain sebagainya. Lo kan ini undangan, ya biarkan pakaian luar apa adanya, pakaian yang dalam yang tidak nampak orang, misalnya apa, abayan.
nanti di tempat dilepas abahnya, nggak masalah. Kalau memang tempat yang didatangi tadi itu bebas dari laki-laki yang bukan mahramnya, nggak apa-apa. Karena itu di daerah Arab itu mereka pakaiannya seksi-seksi. Tapi kapan? Di tempat khususnya perempuan. Tapi ketika keluar dari rumahnya ke sana, enggak. Tertutup, enggak kelihatan. Nah, tapi kalau sampai dibuka, ya seperti yang di sini. Tapi bedanya kalau di sini dari rumahnya berangkat us menor, laki-laki becaan KB delok dan yang lain sebagainya. Lah ini keliru. Jadi keluarnya kalaupun diizini harus menjaga agar tidak mengundang fitnah untuk yang lainnya. Jadi benar-benar menjaga. Jadi keluarnya harus benar-benar menjaga. Nah, nanti akan kita bahas di situ. Bagaimana kalau keluarnya tadi itu memakai wewangian atau semisalnya, akan kita bahas di pertemuan berikutnya. Mudah-mudahan yang sedikit apa yang dijelaskan oleh Imam Nawawi dalam kitabnya Uqdatul Jan menambah ketaatan kita kepada suami-suami atau kebahagiaan dalam rumah tangganya. Amin. Allahumma amin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin.